Perkenalkan, nama saya Hardianti Ningsih, NIM E1E019137 dari kelas 5D, PGSD Universitas Mataram. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan rak kecil atau laci dari kardus bekas dan sisa bungkus makanan. Yuk ditonton! Kardus, gunting, lem tembak, ballpoint, penggaris, lem lilin, cutter, kertas manila, dan bungkus sisa makanan. Potong kardus bekas dengan panjang 36 cm dan lebar 30 cm sebanyak satu buah. Untuk bagian sisi kiri dan kanan, potong kembali dua kardus dengan panjang 30 cm dan lebar 15 cm. Selanjutnya, tempelkan potongan kardus yang sudah dipotong menggunakan lem tembak. Selanjutnya, untuk bagian sisi atas dan bawah, potong kembali kardus dengan panjang 37 cm dan lebar 15 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, buat sekat untuk laci bagian samping dengan memotong kembali kardus dengan panjang 14 cm dan lebar 9 cm sebanyak 7 buah. Tempelkan pada bagian laci bagian samping kiri dan kanan. Selanjutnya, potong kembali kardus dengan panjang 30 cm dan lebar 15 cm sebagai sekat untuk laci bagian tengah sebanyak 2 buah. Dan tempelkan seperti langkah-langkah pada video. Setelah selesai membuat kerangka rak, langkah selanjutnya adalah membuat bagian alas laci panjang dengan panjang 34 cm dan lebar 14 cm sebanyak 2 buah. Untuk bagian sisi kiri dan kanannya disesuaikan dengan ukuran alasnya. Setelah itu, rangkai kardus yang sudah dipotong tadi sampai membentuk laci. Selanjutnya, kita akan buat laci kecil dengan panjang 16 cm dan lebar 14 cm, sebanyak 2 buah. Untuk sisi samping, diselesaikan dengan ukuran alas laci kecil yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian dirangkai sampai membentuk laci kecil. Buat sebanyak 2 buah laci panjang dan 2 buah laci kecil. Selanjutnya, potong sisa bungkus makanan di bagian luar rak, seperti bagian atas, bagian belakang, bagian samping, dan bagian bawah. Teman-teman bisa menggunakan bungkus pop ice, bungkus minuman bembeng, ataupun yang lainnya. Disesuaikan dengan keinginan. Selanjutnya, tempelkan kertas manila pada semua laci yang sudah dibuat, seperti pada video. Selanjutnya, lipat kecil-kecil kardus sebagai tempat untuk menarik bagian lacinya. Langkah terakhir, tempelkan sisa bungkus pop ice pada kardus yang digunakan untuk menarik laci. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut.